Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Nabil. Nah, pada kesempatan sore hari ini ya, saya berkesempatan hunting lagi di area Terminal Pondok Pinang, teman-teman. Ini jam 5 sore ya, saya sudah standby di area Terminal Pondok Pinang, teman-teman. Ini ada yang baru masuk ya, ada STJ dengan julukan Osea, teman-teman. Oke, seperti apa untuk keseruan videonya, tonton terus video sampai tuntas teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Armada NPM ya, diberangkatkan selesai menaikkan penumpang dari Terminal Pondok Pinang, teman-teman. Armada yang berasal dari tanah Sumatera, teman-teman ya. Dan di depan saya ini sudah ada armada Gunung Mulia ya. Dan di sebelahnya lagi ada KIM Trans dengan tujuan akhir Surabaya, teman-teman. Dan di sebelah sana itu ada armada Rana Jaya, teman-teman ya, dengan bodi Skyliner-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya ini ada armada KIM Trans ya, diberangkatkan menuju Surabaya, teman-teman ya, berbodi Jetbus 3 Plus. Salah satu armada dengan livery unik ya, teman-teman ya. Gambar Hello Kitty. Sudah menggunakan selendang geprek, teman-teman. Oke, teman-teman ya, sambil kita absen ya untuk armada yang ada di Terminal Pondok Pinang ini, teman-teman ya. Ini di depan saya sudah ada armada Gunung Mulia ya dengan tujuan Ponorogo, teman-teman. Dan ya, ini yang baru masuk ada STJ dengan julukan Osea ya, baru masuk. Dan di ujung sana ada armada Rana Jaya, teman-teman ya, yang baru ngelain ini, masih mulus banget. Dan di ujung sana ada armada Raya si Gapura Ning Rahayu Best Premium sama Murni Jaya, teman-teman ya. Oke, ini dia Mas Amin. Halo, teman-teman. Mas, halo Fikri. Gimana, sehat? Alhamdulillah, teman-teman. Luar biasa. Luar biasa. Jadi tadi Mas baru saja Murni Jaya 225 diberangkatkan, teman-teman ya, selesai menaikkan penumpang. Ini untuk sore hari ini cukup ramai ya armada yang masuk. Masuk lagi armada Agramas R008, teman-teman ya. Ini jam 5:30 sore masuk di area Terminal Pondok Pinang. Berbodi Jetbus 3 Plus ya, MHD. Dan di sebelahnya juga sudah ada armada Madu Kismo ya, teman-teman. Ini baru masuk juga. Ini untuk angkatan sore hari ini lumayan ramai ya untuk armada yang masuk. Tapi ini belum pada masuk semua nih kayaknya.
Dan di sini saya huntingnya bersama Mas Amin, teman-teman ya. Lagi nge-live ya. Kasih komen, Amin. Oh iya, siap. Ada Mas Iklin Agri dari nganu ya, Mas? Dari daerah mana ya, Mas? Grogol. Grogol. Oke, teman-teman ya, Agramas R008 diberangkatkan ya. Selesai menaikkan penumpang, diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang, teman-teman ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul armada Madu Bismo ya. Tujuan Madura ini kalau nggak salah ya. Dan nampaknya disusul kembali armada Rana Jaya, teman-teman ya. Untuk Rana Jaya ini trayeknya Jakarta Jogja, teman-teman ya. Boys banget ini armadanya. Macet, teman-teman. Tiga armada ya langsung diberangkatkan berbarengan konvoi, teman-teman. Dan ini dia armada Rana Jaya, teman-teman ya, yang baru ngelain ya. Masih mulus banget untuk armadanya, teman-teman. Dan menggunakan body Skyliner, teman-teman ya. Masih single glass ini. Jadi tambah bersemangat untuk pandangannya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Rana Jaya diberangkatkan ya. Tujuan Yogyakarta, teman-teman. Ini yang 002, teman-teman ya. Padahal saya ngincernya yang 001 nih. Ini dapat yang 002. Dan ini baru masuk lagi Agramas double decker ya, 090. Tujuan Purwantoro, teman-teman ya. Dan di belakangnya tampak ada armada Sudiro Tugajaya dengan julukan Mowgli ya. Masuk di area Terminal Pondok Pinang jam 5:30 sore nih. Ini mulai pada masuk ya armadanya. Yuk masuk, masuk. Oke, teman-teman, ini armada Sudiro Tugajaya dengan julukan Mowgli ya, teman-teman. Ini masuk 5:30 sore ini di area Terminal Pondok Pinang. Dan Agramas double decker 090 ya diberangkatkan. Sondeno. Untuk tujuannya Agramas ini menuju Purwantoro, teman-teman ya. Dan ini dia armada Mowgli. Menggunakan body Jetbus 3 plus ya. Dipadu dengan mesin Scania K 360 IB. Ini dia armada Murni Jaya 179 ya. Selesai menaikkan penumpang, diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang jam 5:30 sore, teman-teman ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Menggunakan body Legacy SR ya. Dan masih single glass. Tepat pas azan maghrib ya, PO Raya dengan tujuan akhir Solo diberangkatkan ya dari Terminal Pondok Pinang, teman-teman. Selesai menaikkan penumpang ya. Ini untuk cuacanya sedikit mendung ya di Pondok Pinang ini. Oke, PO Raya diberangkatkan menuju Solo, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya ini yang masuk ada Tunggal Dara Putra, teman-teman ya, ini. Boys banget armadanya, teman-teman ya. Menggunakan JB 3 plus ya, dan masih single glass, teman-teman. Luar biasa ya.
dan masuk lagi armada PPJ. Tipis banget ya. Sudah mulai ramai armada yang masuk. Luar biasa teman-teman ya. Malam hari sudah mulai menyala semua untuk strobonya ya. Jadi ramai banget nih. Tapi yang paling ramai STJ Mowgli ya strobonya. Oke, armada Cahaya Trans ya diberangkatkan ini jam 6 lewat. Ini kurang tahu untuk tujuan mana ya. Untuk cahaya wisata teman-teman ya, maaf ya. Untuk cahaya wisata ini menggunakan bodi SR2 HD Prime ya, karoseri Laksana. Tampaknya Tunggal Dara Putra persiapan diberangkatkan ya, selesai menaikkan penumpang. JB13 dengan julukan Valencia. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Menggunakan selendang geprek ya teman-teman ya. Ini untuk armada STJ belum pada masuk semua ini teman-teman. Armada PPJ ya, persiapan diberangkatkan nampaknya selesai menaikkan penumpang. Putra Paris Jaya PPJ. Dan nampaknya base premium dengan tujuan Sidarja diberangkatkan juga ya, menggunakan bodi Jetbus 3 Plus SHD. Ini saking penuhnya ya armadanya sampai kesulitan armada yang mau keluar. B008 ya, seri A2 dengan tujuan Sidarja diberangkatkan teman-teman. Waduh. Tampaknya ya di belakang armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Awakwa ya, memasuki area terminal Pondok Pinang ini. Ini tampaknya langsung diberangkat ya. Langsung berangkat ini. Gak ada penumpangnya kayaknya nih ya. Untuk malam hari ini ya penumpangnya cukup mendominasi ya di terminal Pondok Pinang. Ini armadanya belum pada masuk lagi nih teman-teman nih. Kita tunggu aja ya armada apa aja yang masuk di terminal Pondok Pinang ini. Ini jam 6:30 teman-teman ya. Tersisa 4 unit armada.
jam 6:30 malam, teman-teman. Rosalia Indah, body kuning ya, memasuki area terminal Pondok Pinang. Dan nampaknya STJ Osea dipersiapkan berangkat. Ini tumben sepi ya. Biasanya jam segini ramai banget. Oke, selesai menaikkan penumpang ya. STJ Osea diberangkatkan jam 6:30 malam, teman-teman ya. Dan nampaknya disusul armada Rosalia Indah ya dengan bodi kuningnya. Selesai menaikkan penumpang diberangkatkan dan disusul PO Raya. Tiga armada sekaligus ya diberangkatkan. Menggunakan bodi SR2 HD Prime ya, karoseri Laksana. Untuk PO Raya ini menggunakan Opin 303 ya. Dan nampaknya yang baru masuk ada armada TVD, teman-teman ya. Tim Yogyakarta ini. Luar biasa ya, strobonya ramai banget untuk TVD ini. Full. Berarti tersisa 3 armada ya. STJ Mowgli, ini ada armada Gapura Ning Rahayu dan ini armada TVD. Lagi armada ANS ya, teman-teman. Armada yang berasal dari tanah Sumatera ini, teman-teman ya, jam 7 malam memasuki area terminal Pondok Pinang, teman-teman ya. Menuju Padang. Nampaknya full seat ya. Oh, ini kayaknya baru nyampe nih. Baru nyampe dari Padang. Kalau ada penumpang ke Bandung ini. Kalau ada yang ke Bandung. Trayeknya Padang, Jakarta, Bandung ya, teman-teman. Dan tampak ya armada TVD dengan JB3 busnya diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang dengan tujuan akhir Yogyakarta. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Dan ini yang baru masuk ada Asli Kurima Murni Jaya SR1 E119 ya. Dan masuk lagi ini, teman-teman, ada PO Handoyo kalau nggak salah. Untuk penumpang ANS ini ya, cukup mendominasi. Dan nampaknya Rosalia Indah Double Decker ya dipersiapkan berangkat selesai menaikkan penumpang. Ini yang menggunakan livery terbaru, teman-teman ya. Dengan tujuan Yogyakarta sampai Klaten ya, teman-teman. Livery terbaru. Menggunakan mesin Scania K410IB, teman-teman ya, karoseri Adi Putro. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk ANS ini ya baru tiba dari Padang ini sepertinya, teman-teman. Selanjutnya ini menuju kota Bandung ya untuk mengantarkan penumpangnya. Masuk lagi Sudiro Tunggajaya Kalamalka jam 7 malam ya, memasuki area terminal Pondok Pinang. Ini sepertinya sudah mulai ramai ya jam-jam segini.
iya murni loba karena udah gede dari mana ngari ke bagasi numpang. Nah untuk penumpang Armada Murni Jaya ini ya, ini tadi rombongan anak-anak hengking ya yang mau muncak kayaknya nih teman-teman. Ini emang lagi rame ya hiking, tapi nggak tahu untuk hiking di mana ya. Mulai membadati area terminal Pondok Pinang ya. Ini jam 7 malam teman-teman. Oke, nampaknya armada ANS ya diberangkatkan kembali setelah menurunkan penumpangnya. Selanjutnya ini menuju Bandung ya kalau nggak salah. Masuk lagi armada double decker Rosalia Indah teman-teman ya. Dengan tujuan Madiun kalau nggak salah. Ini livery yang lama ya. Oh ternyata armada MPM teman-teman ya. Tadi saya sebutnya Handoyo. Menggunakan body SR2 HDFM karoseri Laksana. Dan nampaknya armada STJ Mowgli ya diberangkatkan juga jam 7 malam ini teman-teman. Untuk Mowgli ini ya menggunakan body JB3 Plus ditopang dengan mesin Scania K360IB. Masuk lagi armada Agramas ya dengan julukan Antasena. BM108. Yang masih perpal ya armada Gapura Ningrahayu. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada armada Murni Jaya E119 selesai menaikkan penumpang ya, diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang. Disusul Agramas BM108 ya. Mercy 1626. Dan nampaknya untuk penumpang Rosalia Indah Double Decker ini full seat ya teman-teman. Yang di atas penuh. Alhamdulillah ya. Luar biasa ini teman-teman. Oke, Rosalia Indah ya selesai menaikkan penumpang diberangkatkan tujuan Madiun teman-teman ya. Full seat ya. Volvo B11R430 HP iShip karoseri Adi Putra ya. Dan disusul Gapura Ningrahayu R184 tujuan Sidarja. Dan nampaknya ini yang baru masuk juga ya, armada MPM. Dan di ujung sana ada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Kala Malka teman-teman ya. Untuk MPM ini julukannya no problem ya teman-teman. Trans Sumatera tujuan Medan, Padang. Tersisa satu unit armada ya teman-teman ya, STJ. Masuk lagi armada MPM teman-teman ya. Jadi total untuk angkatan malam ini MPM ada 3 unit ya menuju Padang. Ini jam 7 lewat
memasuki area terminal Pondok Pinang. Untuk penumpang sudah sepi ya teman-teman. Biasanya jam segini masih ramai. Nampaknya untuk armada MPM ini menurunkan penumpang ya di terminal Pondok Pinang ini. Nampaknya full seat untuk armada MPM ya. Udah sepi teman-teman, tersisa 1 unit. Udah sepi banget. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk video hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai tuntas ya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Terima kasih.